Beberapa waktu yang lalu, 121 anggota NII mencabut baiatnya di bawah ataupun juga difasilitasi oleh BNPT. Lantas, mengapa kemudian perlakuan pencabutan baiat ini baru dilakukan sekarang? Kita akan langsung tanyakan pemirsa kepada Direktur Deradikalisasi BNPT. Bersama saya saat ini Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Pak, terima kasih atas waktunya, Pak Ahmad. Kita ketahui langsung saja kemarin beberapa waktu yang lalu 121 anggota NII ini sudah mencabut baiat. Ya, ikrar NKRI. Betul sekali. Ya. Itu di bawah pengawasan BNPT juga. Saya mau mengetahui sejauh ini sebenarnya kalau keterlibatan BNPT sendiri dalam proses ikrar itu sendiri seperti apa? Awal mulanya. Jadi BNPT ini kan sebagai lembaga non kementerian yang bertugas merumuskan atau membuat kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap segenap elemen masyarakat, terutama stakeholder terkait maupun Pemda. Nah, amanah Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa penanggulangan terorisme harus dilakukan secara holistik dari hulu radikalismenya sampai hilir terorismenya. Nah, konteks untuk NII itu ini adalah masuk ke dalam ranah radikalisme karena mereka ingin mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia, sehingga kategori mereka adalah berpaham takfiri yang ingin mendirikan negara agama atau ingin merubah tatanan sosial politik yang sudah menjadi konsensus. Memang belum ada keputusan ataupun juga pernyataan begitu ya, ini masuk di dalam DTTOT begitu ya Pak? Belum, justru itu karena NII masih radikalisme. Belum radikal? Ya, belum mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk masuk list DTTOT, Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme, maka kita berikan pencegahan atau kita berikan pendekatan soft atau soft approach untuk melakukan cabut baiat terhadap Amir ya, terhadap kelompok sehingga tidak berkembang menjadi terorisme melalui ikrar NKRI. Belum masuk di daftar DTTOT, tapi kalau dari BNPT ini memang sudah semacam mengajukan, sudah mengarahkan ke sana kah? Banyak pertimbangan. Nah, keterangan dari Sarjono Kartosuwiryo, putra daripada Pak Marijen Kartosuwiryo, ketika yang bersangkutan ikrar NKRI di hadapan Pak Menko Polhukam saat itu Jenderal Wiranto, yang bersangkutan menyatakan bahwa NII itu jumlahnya menurut data sesuai KTP di seluruh Indonesia ada sekitar 2 juta. Pada saat itu. Nah, makanya jumlah yang sangat besar ini kami melakukan kegiatan pencegahan. Jangan sampai mereka yang banyak ini berkembang menjadi terorisme. Indikasinya ada atau enggak kalau BNPT melihat, Pak? Ya, indikator radikalisme itu ya, mereka tidak moderat. Nah, tidak moderat itu indikatornya yang pertama ya. Mereka tidak memiliki komitmen kebangsaan. Ya, komitmen kebangsaan dalam hal ini komitmen terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Mereka kan ingin mendirikan negara agama berdasarkan agama menurut versi mereka. Kemudian yang kedua, mereka intoleransi terhadap keragaman karena memiliki paham takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda termasuk mengkafirkan negara. Jadi terorisme itu bukan tujuan. Terorisme itu salah satu alat propaganda untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mereka gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi dan mempolitisasi agama yang endingnya ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Anda melihat itu di NII? Oh iya. Mereka kan kemarin sudah. Iya, walaupun belum jadi teroris, tapi kan dia sudah menginfiltrasi ke seluruh lini, ya kan. Kemudian mereka juga dengan metode dakwahnya, bagaimana mereka mewajibkan baiat terhadap amirnya, sehingga kayak misalnya Pak Panji Gumilang itu kan juga sekarang sedang di proses hukum di Mabes Polri, ya, dalam kasus penistaan agama, dan nanti insya Allah dikembangkan dengan kasus-kasus pidana umum maupun khusus sesuai bukti-bukti yang ada, misalnya masalah TPPU, masalah pertanahan, kemudian ya masalah lain yang selama ini sesuai dengan temuan-temuan ya, ataupun dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat. Nanti biar
Mabes Polri nak kontak untuk Pak Panji Gumilang ini. Saya ingin memastikan lagi, artinya untuk 121 anggota NI kemarin adalah mereka yang berada di dalam Al Zaitun. Mereka yang berada di Al Zaitun dan ada beberapa yang sebenarnya ada di luar. Apakah NII KW9 Al Zaitun ini terkait dengan NII yang bukan KW9? Nah itu masih dalam kajian intelijen. Itu kan kita kan bertindak, bergerak itu harus berdasarkan bukti hukum, ya, bukti yuridis, bukan sekedar opini ataupun sekedar persepsi. Di luar ini tapi terkonek dengan ajaran-ajarannya Panji Gumilang kah? Prinsipnya semua kelompok radikalisme maupun terorisme, prinsipnya ya, ideologinya sama. Yaitu ingin mendirikan negara agama atau sistem khilafah. Kalau data dari BNPT sendiri, saat ini anggota NII, ya, khususnya mungkin NII KW9 ada berapa, Pak Ahmad? Ya, kalau tadi Marijan Kartosuwiryo itu mengatakan sudah jutaan, nah kami kan selalu dalami terus, kami kumpulkan, kami ya updating terus lah. Ya. Dan angka 121 ini munculnya dari mana? Artinya memang data itu masuk ke BNPT terlebih dahulu kah? Sebenarnya tidak hanya 121. Jutaan ya, itu ya, Pak. Sebenarnya banyak dari teman-teman atau apa namanya kelompok NII ini banyak yang minta difasilitasi untuk melakukan ikrar NKRI, cabut baiat. Ribuan. Tapi sekali lagi dengan segala keterbatasan karena BNPT itu kan hanya mengkoordinasikan dan memfasilitasi. Sepenuhnya kita serahkan kepada institusi atau kementerian lembaga dalam hari ini Pemda. Ya, silakan Pemda untuk diakomodir, difasilitasi. Kami hanya mengkoordinasikan aja. Kalau Anda melihat kenapa 121 orang itu kemudian baru mencabut atau berikrar keluar dari NII ini sekarang? Di tengah mungkin kita lihat kasus Panji Gumilang. Ya, kasus Panji Gumilang itu sebagai salah satu pemantik atau pemicu kesadaran mereka lah. Iya kan? Bagaimana kemudian ini BNPT memastikan bahwa kemarin 121 orang ini ibaratnya betul-betul tobat, Pak, bukan karena takut dipidana begitu? Iya. Harapan kita mereka tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat beneran, ya. Salah satu parameter yang bersangkutan tobat, ya, satu, ya, mereka mau ikrar NKRI, ya, hormat bendera, kemudian mengucap Pancasila, ya kan, kemudian mereka juga tobatnya demi Tuhan, demi Allah, ya kan, kemudian dia bersumpah untuk cabut baiat dari amir atau pimpinan kelompok sebelumnya, kemudian sumpah janji dirinya untuk tidak kembali lagi ke kelompoknya. Ini kan bagian daripada upaya-upaya. Apakah yang bersangkutan itu tobat beneran atau tidak? Nah, ini kami monitor terus. Iya, kami monitor terus. Iya. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas waktu dan juga penjelasannya. Sehat selalu Pak Ahmad. Kita temukan fakta selanjutnya, pemirsa. Kalau misalnya cabut baiat dan sebagainya, itu sebenarnya kan itu sangat simbolik artinya. Tidak memiliki pengaruh apa-apa.